pembegalan para pemakai sepeda yang memang sudah mulai agak marak. Kemudian dibentuklah tim khusus ketuai langsung oleh Dirkrim Polda Metro Jaya bersama dengan Polres juga membentuk sama-sama. Nah, tim inilah kemudian secara penegakan hukum melakukan penyelidikan terhadap beberapa kasus yang sudah ada, tetapi preventif pencegahannya kita lakukan patroli-patroli. Dipetakan mana daerah-daerah yang rawan, ya. Kemudian kita patroli yang berpakaian dinas, kemudian yang berpreman, kita tempatkan mereka di sana untuk bisa menyelidiki. Ya.